Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Afriyaji Manukuti, salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ternate, bersama teman-teman media dari detik.com, kemudian dari Fokus Mamalu. Kita pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang selama 30 menit bersama intinya pokok kita untuk ekspedisi Maluku Utara. Ini ada tiga toko yang kemudian nanti akan kita bincang-bincang pada malam hari ini. Ada Kakak Pera Perial, kemudian ada Putra Daerah dari Maluku Utara, Muhammad Guntur Turubo. Kemudian yang sebelah kanan ada yang namanya Ustadz Nasrul. Nah, untuk itu kita langsung saja mungkin memperkenalkan diri dan bercerita berbincang-bincang lebih jauh terkait dengan ekspedisi mereka ke Maluku Utara. Saya mulai dari Kakak yang cewek, Pera Pria, saya silahkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dengan Kara Karyal, selaku ketua dari tim ekspedisi Maluku Utara. Perjalanan ini bertujuan untuk menjadi manfaat untuk banyak orang, khususnya untuk Indonesia Timur. Dan kenapa saya memilih Ternate? Karena Ternate adalah negeri peradaban yang berada di Indonesia Timur. Selanjutnya saya persilakan dulu teman saya di sebelah saya ini. Alhamdulillah saya didampingi oleh orang-orang hebat, putra-putra daerah dari negeri leluhur tanah Sultan Ternate. Silakan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semua. Pertama, mungkin tadi telah disampaikan oleh saudaraku yang di samping dan juga oleh moderator, memperkenalkan nama saya Muhammad Guntur Abraman Antonio Hurtado, yang dimana kita di kesempatan kali ini akan beranjak ke Ternate dengan ketua kami yaitu Kak Pera Ferial dengan agenda ekspedisi Maluku Utara. Mungkin itu dulu, selanjutnya nanti disampaikan oleh sahabat saya juga di samping, nanti kita diskusikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang sejuk ini, yang enak. Sebelum lebih jauh, perkenalkan nama saya Nasrul Kadir, asli juga dari Maluku Utara, yang saat ini berdomisili dan beraktivitas di Kota Jakarta, di kota. Insya Allah kita berbincang-bincang tentang ekspedisi ya di Maluku Utara. Dengan teman-teman di sekitar saya ini, adalah orang-orang itu semuanya. Insya Allah semoga langkah dan niat kita ini semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat berkah selalu. Amin. Insya Allah. Ya, itu dari sudah diperkenalkan masing-masing dari di tiga toko kita untuk ekspedisi Maluku Utara ini. Untuk lebih jauh kita berbincang-bincang, kira-kira kaitannya apa untuk visi dan misinya ke ekspedisi Maluku Utara? Yang mulai dari Kak Pera. Ya, visi dan misi saya untuk meningkatkan sumber daya manusianya agar mampu. Kira-kira apa? Sejauh ini udah apa yang dipersiapkan? Mungkin setelah dari beberapa titik yang sudah disampaikan, mungkin selain tripang dan lain sebagainya, kira-kira apa lagi? Oke. Terima kasih, moderator. Saya menambahkan tadi kapal kita yang ganteng ini sudah menyempatkan beberapa titik yang insya Allah akan didatangi. Ya. Saya menambahkan bagian barat Maluku Utara atau Akhenura Barat juga luar biasa. alamnya ya, dari Cengkeh Pala, Batam Kelapa juga luar biasa. Ya. Tinggal bagaimana insya Allah ke depan kita saling bersinergis, kemudian ya niat baik kita ini insya Allah tidak lain dan tidak bukan hanya bagaimana membantu saudara-saudara kita yang ada di sana, ya, membantu saudara-saudara kita yang ada di sana membangkitkan ekonominya, ya, karena kalau selama ini kita lihat umat kita ini sedang tidur,
yang potensi begitu banyak, tapi belum belum dikeluarkan potensinya itu, ya, potensi alamnya, potensi manusia-manusianya, dan ini sangat disayangkan kalau bagaimana generasi muda kita ini tidak bergerak untuk membantu dan mendorong saudara-saudara kita yang ada di sana. Untuk kedepannya masalah teknis saja, dan insya Allah saya sudah disediakan beberapa hari ini tim yang sudah mulai turun ke lapangan, dan kita semuanya ya menyambut baik program ini. Insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya, dan tidak bekerja sendiri ya. Selain kita bekerja hanya bekerja hanya ibadah, tetapi tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, bekerja membantu orang lain, membantu kehidupan mereka, dan tidak lain dan tidak bukan hanya bagaimana kita sama-sama kaya, sama-sama kuat, mati mati saya dan mati masuk surga. Amin. Kita amin ya. Insyaallah. Iya, itu dia, kita sudah mungkin sejauh ini menceritakan terkait dengan ekspedisi mereka di Maluku Utara. Kira-kira kapan itu ekspedisi Maluku Utaranya dimulai? Mohon doanya dari saudara-saudara saya yang khususnya ada di Maluku Utara, orang tua saya di sana. Jujur, ini perjalanan pertama saya untuk menginjakan kaki saya di tanah leluhur Maluku Utara. Saya bilang kepada sahabat-sahabat, kepada senior-senior saya, tolong ketika kaki saya berinjak di tanah leluhur Ternate, Maluku Utara, hantarkan saya kepada makam-makam sultan yang ada di sana. Saya mau izin berziarah ke sana agar mendapat ridho dari para leluhur-leluhur di sana. Insya Allah perjalanan ini akan dimulai pertengahan Januari, dan saya memiliki cita-cita dan impian dari perjalanan ini lahirlah sebuah buku yang menceritakan bagaimana wanita timur Indonesia pada khususnya. Dan buku ini insya Allah rencananya akan di-launching berbarengan dengan festival kapal Miguel Hands yang selalu ada 100 tahun sekali. Kenapa festival ini diadakannya di Ternate? Karena berhubungan dengan seorang penjelajah dunia pertama kali, yaitu Ferdinand Miguel Hands di tahun 1520, dan menginjakan kakinya di tanah Tidore, kemudian dia wafat di sana dan dimakamkan di sana. Insya Allah buku nanti yang akan kita buat ini berdasarkan cerita fakta yang kita alami ketika kita melakukan ekspedisi ini. Saya khususnya mau mengangkat wanita Indonesia Timur. Wanita Indonesia Timur itu tidak terbelakang, cuma wanita Indonesia Timur itu dibelakangi. Insya Allah dengan buku yang kita nanti tulis, bahas, kita akan menceritakan secara real bagaimana wanita Indonesia Timur. Saat inilah wanita Indonesia Timur bangkit. Perempuan atau wanita-wanita Maluku Utara itu jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, sehingga dalam perjalanan kita ini memang sudah tentu kita akan tetap berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah setempat, para nanti kita juga kunjungan ke Kedaton-Kedaton, ke Kedaton Ternate, Bacan, Jalolo, dan Tidore. Nah, sehingga kita perjalanan kita juga dapat diridhoi, dapat diterima oleh para leluhur, para tokoh agama, tokoh adat, yang paling khususnya masyarakat Maluku Utara secara umumnya dapat menerima kita dalam kegiatan program ekspedisi ini. Nah, mungkin itu nanti kita berbincang-bincang dan diskusi dan sebagainya. Luar biasa kalau misalnya Maluku Utara punya putra daerah yang begitu berbudi terhadap daerah. Ya, kemudian ini terkait dengan persiapan, kemudian tim daripada ekspedisi itu sejauh ini kira-kira bagaimana? Oh ya, saya menyangkut dengan persiapan ini, yang pertama hal teknisnya sudah kita siapin, dan juga yang sekarang ini yang ingin saya bersama ketua kita bersama-sama sementara ini adalah membangun komunikasi dengan stakeholder, dengan pejabat-pejabat pemerintahan daerah dan juga kementerian, insya Allah bagaimana dapat mensupport kita dalam
akses dan sebagainya, sehingga kita perjalanan kita dapat berjalan yang baik. Nah, itu persiapannya sudah tinggal komunikasi dan koordinasi juga ditingkatkan untuk memperlancar kegiatan ekspedisi. Oke, itu. Terus yang terakhir pada salah satu topik juga yang terakhir, kira-kira harapannya untuk ekspedisi Maluku tadi. Ya. Baik, terima kasih untuk harapannya. Harapan tentu harapan kita bersama, ya. Karena untuk dari saya pribadi, ini program yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Ekspedisi ini dimotori oleh ya anak-anak muda semuanya, ya. Abang Guntur, ya, Pak Fira, luar biasa. Dan ini dampaknya ke depan luar biasa untuk generasi dan anak muda kita yang ada di daerah sana. Karena kenapa selama ini, ya, yang kita tahu dunia pendidikan itu banyak teorinya, tetapi setelah itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Ya. Jadi yang jelas membuka juga peluang mereka untuk bisa bekerja, ya, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Karena potensi daripada anak-anak muda kita tuh banyak, tinggal bagaimana kita menggarapnya, ya. Kan kasihan, ya, orang-orang tua kita yang ada di daerah itu selain mengeluarkan biaya begitu banyak untuk pendidikan anak, tapi setelah itu miskin pekerjaan. Karena ini sangat disayangkan. Dengan terobosan yang baru ini, ya, dengan semangat baru ini, kita harapkan semoga ke depan itu bisa merangkul adik-adik kita yang ada di sana untuk sama-sama menjadi entrepreneur muda, ya, kuat finansialnya, kuat ekonominya, ya, kuat pikiran dan tinggi pendidikannya, dan yang jelas membantu juga, ya, memajukan daerahnya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih atas penyampaiannya kita ekspedisi Maluku Utara. Kita sudah sejauh ini berbincang-bincang bersama mereka, dan tentunya ini suatu kegiatan yang sangat bermanfaat dalam hal mengembangkan kreativitas dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Maluku Utara. Untuk itu, tunggu kedatangan mereka di ekspedisi Maluku Utara Januari pada kesempatan ini dari Jakarta ke Ternate. Pemirsa, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.